kita maju di Pilpres kemarin adalah untuk menang. Ya, dan hasil yang kemudian sudah direkap saat ini menunjukkan bahwa memang perhitungan kami tidak jauh dari quick count. Kita maju di Pilpres kemarin adalah untuk menang. Ya, dan hasil yang kemudian sudah direkap saat ini menunjukkan bahwa memang perhitungan kami tidak jauh dari quick count yang sudah disampaikan oleh berbagai lembaga survei termasuk media. Nah, ini hasil yang menggembirakan bagi kami. PAN ikut mengambil andil yang cukup besar dalam pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, apalagi PAN ini secara konsisten dalam 3 pilpres itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, jadi 2014, 2019, dan sekarang 2024. Pembicaraan kursi-kursi itu juga udah mulai disampaikan, mengembang, karena kan ini isunya menguat, ya. Karena Golkar suaranya naik, tapi kan PAN suaranya juga naik. Nah, kayak gitu itu kursi-kursi ini sudah mulai ngumpul lagi dibicarakan kursi menteri. Pertama, kita sedang fokus penuhnya untuk menuntaskan hasil rekapitulasi perhitungan suara, ya. Kita lagi rekap suara itu sedang kita fokus untuk dituntaskan. Jadi kita tunggu sampai dengan hari Rabu. Tetapi kembali lagi perlu kami sampaikan, kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif Bapak Prabowo sebagai insya Allah presiden terpilih nantinya untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik untuk kemudian menetapkan apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak dari partai-partai yang ikut mendukung beliau. Ya, jadi itu bagi kami PAN, domain itu ada di Ketua Umum, dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan nanti kelak oleh Pak Prabowo dalam menjalankan hak prerogatifnya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.